Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok umur 10-20 tahun, sebesar Rp197,27 per kilogram, atau mencapai 10,19% dari harga minggu lalu, kata Kepala Bidang, Kabid. Info terkini, Disbun Provinsi Riau merilis daftar harga tandan buah segar TBS sawit terbaru. Harga TBS sawit mengalami kenaikan periode Agustus tahun 2022. Harga terbaru TBS, pohon sawit umur 3 tahun, Rp1.568,88, umur 4 tahun, Rp1.701,44, umur 5 tahun, Rp1.861,73 per kilogram. Selanjutnya, usia sawit umur 6 tahun, Rp1.906,76, umur 7 tahun mencapai, Rp1.981,19, umur 8 tahun, Rp2.036,17, umur 9 tahun di harga, Rp2.084,70 per kilogram. Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok umur 10-20 tahun, sebesar Rp197,27 per kilogram, atau mencapai 10,19% dari harga minggu lalu, kata Kepala Bidang, Kabid. Pengolahan dan Pemasaran, Disbun Provinsi Riau, Defris Hatmaja. Defris merincikan, harga tertinggi untuk sawit usia 10-20 tahun mencapai Rp2.134,08. Sedangkan sawit usia 21 tahun, harga TBS sawit mencapai Rp2.042,23, usia 22 tahun Rp2.031,83, usia 23 tahun Rp2.023,17, usia 24 tahun Rp1.936,52, dan terakhir usia 25 tahun mencapai Rp1.888,86, lanjutnya. Defris menyebut, kenaikan harga TBS sawit terkerek kenaikan CPO dan kernel. Harga CPO, Rp9.741,67, harga kernel Rp4.819,73, tutupnya. Oke, demikianlah, sedikit informasi, yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini, bisa berguna dan bermanfaat, bagi kita semua. Akhir kata dari saya, tetap semangat dan lanjutkan perjuangan.